saya Irfan Jausan Fauzi dari Ernest Joy Steger. Asal saya dari Solo, kelas B. Saya Sofi, nama saya Adi Mujani Seilah, dari Kemuran. Nama saya Maikunda Pusita Ningrum dari kelompok Ernest Joe Stater, asal Gunung Kidul dari kelas B. Nama saya Dilem Satyawan dari kelompok Ernest Joe Stater, asal dari Solo, kelas A. Saya Sinjaya Mukti, berasal dari kelompok Ernest Joe Stater, dari Wonogiri, kelas A. Namaku Nasir Dinawata Lajang, dari kelompok Ernest Joe Stater, asal dari Sukarjo, dari kelas B. Nama saya Sofia Abdullah Darisna, dari kelompok Ernest Louis Decker, dari Tulungagung, kelas C. Saya Rana Dewi Lestari, dari kelompok Ernest Louis Decker, asal dari Sukarjo, kelas B. Kami dari kelompok Ernest Joe Stager akan mewawancarai salah satu stand di Auto Yang Bagus ini. Pernah dulu kak, namanya siapa kak? Gana. Ini yang dijual apa aja kak? Ya, bedanya sama yang stand-stand di situ apa kak? Kan semuanya ada yang jadi mirip sama kayak gini. Dari rempah-rempah sendiri kak? Kalau harganya itu kisaran berapa kak? Kalau yang biasa itu ya Kalau tadi sudah kita dengarkan pesan-pesan dari ketua Auto Lima Kamar Besar, sekarang kita bakal coba mendengar pesan-pesan dari ketua Auto Lima Kamar Besar ketua. Oke, ini ada Mas Mahmud. Mas Mahmud. Mahmud, bagus. Oke, okay. Selamat datang Mas Mahmud. Oke, boleh nih, kita kenalan dulu biar sama-sama tahu juga ada teman-teman yang ada di sini. Ini kalau boleh tahu nih, harganya kita tahu. Oke, jadi dulu dengar-dengar misalnya Mas Mahmud ini jadi ketua Auto Lima Kamar Besar ya Mas. Betul Mas. Itu terus, menurut Mas Mahmud nih, di Hawa Tutu Juni, kurangnya itu seperti apa, Mas? Kalau ini justru malah lebih baik ya? Lebih baik ya?
banyak perkembangan. Pesannya? Oh iya, pasti dong. Iya. Semakin tahun sekarang, kita lebih baik. Jadi, kebutuhan dulu ini. Beberapa teman acara. Jadi, 2007 ini diawali dengan adanya grup opening. Iya. Terus ada yang namanya The Better Barista. Terus ada juga Bisa Afri Bisnis. Iya. Terus Carpe Boy. Terus ada Expo ini dan ada Inaugurasi. Seru banget. Ada satu lagi nih. Apa ya? Sama Bisa Fotografi Konten. Kalau yang kemarin diadain itu ya. Yang punya foto-foto. Yang punya keren banget. Ekspo-nya terbaik dah. Ini juga Pak Irmo yang dapat dari sana. Ekspo-nya luar biasa. Banyak yang enak-enak. Sari satu. Ini sesuai sama Pak Gajir. Ekspo-nya bikin kerja. Cerdas. Kalau tidak. Sukses. Merdeka. Keren. Beautiful. Mantap. Untuk Kamal Krista, ibaratkan benderamu di angkasa. Untuk Kamal Krista, semoga unggul dalam segala bidang. Semoga Kamal Krista menjadi yang nomor satu. Untuk Kamal Krista, semoga tetap berjalan selama-lamanya. Semoga Kamal Krista menjadi organisasi panutan untuk kedepannya. Semoga Kamal Krista semakin banyak menghasilkan bibit-bibit unggul. Untuk Kamal Krista semoga semakin solid. Semoga Kamal Krista menjadi unggul di tingkat internasional. Untuk Kamal Krista semoga semakin berprestasi. Untuk Kamal Krista semoga tidak ada perpecahan. Visi misi agribisnis. Visi menjadi program studi unggul di tingkat internasional dalam bidang agribisnis yang berorientasi pada pembangunan pertanian berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang agribisnis untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pencapaian kompetisi profesional kreatif tangguh dan berintegritas tinggi. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang agribisnis yang menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk membantu memecahkan permasalahan agribisnis yang dihadapi masyarakat. Visi agribisnis menjadi program studi unggul di tingkat internasional dalam bidang agribisnis yang berorientasi pada pembangunan pertanian berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang agribisnis untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pencapaian kompetensi profesional, kreatif, tangguh, dan berintegritas tinggi. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang agribisnis yang menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk membantu memecahkan permasalahan agribisnis yang dihadapi masyarakat. Misi-misi agribisnis. Misi menjadi program studi unggul di tingkat internasional dalam bidang agribisnis yang berorientasi pada pembangunan internasional dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang agribisnis untuk fasilitasi mahasiswa dalam pencapaian kompetensi profesional kreatif tambah dan integritas tinggi. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang agribisnis yang menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk membantu memecahkan permasalahan agribisnis yang dihadapi masyarakat. Visi dan misi agribisnis. Visi, menjadi program studi unggul di tingkat internasional dalam bidang agribisnis yang berorientasi pada pembangunan pertanian berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang agribisnis untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mencapai kompetensi profesional, kreatif, tangguh, dan berintegritas tinggi. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang agribisnis yang menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan. 3.
menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk membantu memecahkan permasalahan agribisnis yang dihadapi masyarakat. Visi-misi agribisnis, visi, menjadi program studi unggul di tingkat internasional dalam bidang agribisnis yang berorientasi pada pembangunan pertanian berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi, 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang agribisnis untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pencapaian kompetensi profesional, kreatif, tangguh, dan berintegritas tinggi. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang agribisnis yang menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk membantu memecahkan permasalahan agribisnis yang dihadapi masyarakat. Visi dan misi agribisnis. Visi, menjadi program studi unggul di tingkat internasional dalam bidang agribisnis yang berorientasi pada pembangunan pertanian berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Visi 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang agribisnis untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pencapaian kompetensi profesional, kreatif, tangguh, dan berintegritas tinggi. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang agribisnis yang menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk membantu memecahkan permasalahan agribisnis yang dihadapi masyarakat. Visi misi agribisnis. Visi, menjadi program studi unggul di tingkat internasional dalam bidang agribisnis yang berorientasi pada pembangunan pertanian berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang agribisnis untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pencapaian kompetensi profesional, kreatif, tangguh, dan berintegritas tinggi. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang agribisnis yang menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk membantu memecahkan permasalahan agribisnis yang dihadapi masyarakat. Visi-misi agribisnis. Visi, menjadi program studi unggul di tingkat internasional dalam bidang agribisnis yang berorientasi pada pembangunan pertanian berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang agribisnis untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pencapaian kompetensi, profesional, kreatif, tangguh, dan berintegritas tinggi. 2. Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang agribisnis yang menunjang pembangunan pertanian berkelanjutan. 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk membantu memecahkan permasalahan agribisnis yang dihadapi masyarakat.